Hari ini gue mau reaction parodi dari YouTube Kopi 2000. Nah, YouTube ini tuh udah lama banget gue tonton, parodi mereka juga bagus-bagus, lucu-lucu. Cuman yang sekarang ini kalau gue lihat postingan dari Instagramnya, mereka tuh krunya entah bertambah atau entah ada pergantian kru. Yang pasti yang jadi perempuan itu tetap dia orangnya, maksudnya gue lupa namanya siapa, tapi yang pasti lucu banget. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, ngelihat mukanya aja tuh udah lucu banget. Dan hari ini gue mau reaction parodi mereka yang judulnya Kahona Piarahe. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung lihat aja yuk parodinya di lagu Kahona Piarahe. Parodi cover Kopi 2000. Jadi Kahona Piarahe ini dengan judul yang sama dari film yang sama juga diperanin sama Hrithik Roshan sama Amisa Patel. Dan ini dia Hrithik Roshannya lagi lari-larian guys, dan ini dia Amisa Patelnya lagi kayak loncat-loncat gitu. Wow. Ini menjadi Amisa Patelnya kayaknya kebanyakan berjemur ya guys ya. Agak semok ya Amisa Patel. Wow, Amisa Patelnya eksotis banget mukanya. Agak sehat, mungkin Amisa di sini lagi suka makan kali ya. So manis deh. Ya ampun. So gue di video klipnya itu si Amisa pakai rok, rok putih pink gitu. Kenapa ini jadi pakai boxer? Ih, so cantik. Udulnya guys, kalau kalian lihat udulnya lucu banget. Nah ini ceritanya si Hrithik Roshan lagi mau mancing. Mukanya dingin kepiting. Kopi 2000. Oh, mereka jualan baju juga guys, kaos. Ya Allah, semua ngakut ngeliat boxernya. Kayak gini, kenapa jadi kayak gini? Kayak tukul ya? Dancing di pantai, asik. Kayaknya rambutnya si Amisa di sini lagi kena angin gitu, belum disisir ya, jadi kusut banget. Pantainya bagus banget guys, di mana ini ya? Mirip kok sama di video klip Kahona Piarahe. Ini adegan malamnya guys. Kayaknya di sini romantis deh. Kita lihat ya apakah dia juga romantis kayak di video aslinya. Wow, baju udah ditaruh di tumpukan karang.
bukan tank top deh guys, itu tuh singlet. Lucu banget sih, ya ampun. Ini adegannya harusnya tabrakan muka nih, terus ciuman. Muka misalnya gue gak kuat ngeliatnya. Sopis ya mukanya. Titik rasanya ngambek. Terus rambutnya dijambak. Kalau di video klipnya sih romantis jambaknya, tapi kalau lihat muka ini mah kayak pengen jambak beneran gitu ya. Iya. Sumpah gak kuat ngeliat udolnya si Amisa Patel. Cantik banget sih pantainya. Jadi pengen ke pantai nih guys. Nah ini Amisanya ketusuk nih sama karang. Ya Allah. Kayak ngangkat ini ya. Apa gitu, ikan paus. Tapi sumpah aku suka banget sama kakak ini. Aku udah lama banget ikutin Kopi 2000. Udah banyak tonton juga parodi-parodi dari Kopi 2000 yang lainnya. Bagus. Kerja tim yang bagus, lokasinya bagus, orangnya lucu, yang jadi perempuannya lucu banget, gemesin. Tuh lihat kayak karung beras gak sih? Ya Allah, sumpah lucu banget ya. Oke, okay, itu tadi reaction gua sama video parodi dari Kopi 2000 yang judulnya Kahwana Piarhe. Videonya tuh lucu, apalagi yang jadi perempuannya, kakaknya, ih sumpah lucu banget. Gemes, tau gak sih? Yang jadi perempuannya tuh cabi, terus bodinya bohai, sekel gitu kan. Terus eksotis kulitnya tuh, terus mukanya lucu banget. Yang jadi Ritik Rosannya juga bagus, actingnya udah pas. Terus lokasinya bagus, mirip di pantai. Yang jadi ceweknya lucu, yang jadi cowoknya juga oke. Lipsingnya juga oke kok, nggak terlalu gimana banget, maksudnya sesuai lah ya. Terus kostumnya juga lucu. Cuman kalau misalnya di video aslinya itu kan si Amisa Patel ini kan pakai rok kan, yang warna putih ada pink-pinknya. Nah yang bikin lucu itu si kakaknya ini yang di sini pakai boxer, terus dia pakai singlet. Singletnya tuh diikat gitu, jadi udah kelihatan. Lucu banget guys. Oke okay guys, itu tadi reaction gue terhadap video dari Kahwana Piarhe yang diparodiin sama channel Kopi 2000. Untuk channel Kopi 2000, semangat ya kak ya, kalian keren banget. Jangan lupa kalian mampir di channel YouTube Kopi 2000, di subscribe, di like, dan di komen juga ya. Terus jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube aku, Cika Idris, di like, di komen, dan di share ke media sosial kalian supaya kedepannya kalian bisa update terus video-video terbaru dari aku. Oh iya guys, jangan lupa kalian boleh tulis di komen loh kalian mau request aku untuk reaction parodi India dari siapa. Aku tunggu ya. Bye.